Oh, nampaknya Ustaz Somad kau orang partai ke? Ambo bukan orang partai. Ambo bukan caleg. Ambo bukan jurkam. Ambo cuma ingin menjelaskan kepada umat bahwa ada jihad sebagai kepala daerah. Ada jihad sebagai ulama. Ada jihad sebagai ustaz. Tapi ada jihad memperjuangkan hak-hak umat melalui parlemen. Karena kita tinggal bukan di kerajaan Brunei Darussalam. Kita bukan tinggal di kerajaan Pagaruyung. Tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Pakai demokrasi. Tolong Bapak Ibu jangan pancing saya pakai satu jari atau dua jari. Karena jari Ambo sepuluh. Ustadz berang, indah. Ambo takut keceplosan mereka. Ini suara umat Islam ini suara orang yang sudah pengajian tapi kenapa diambil orang sekuler yang benci ajaran Islam yang tidak memperjuangkan syarahan Islam yang susu merusak ajaran Islam maka umat Islam harus mengerti politik Abdul Somad bukan jurkab Abdul Somad bukan orang ormas Abdul Somad bukan orang partai Abdul Somad hanya ingin suara umat Islam suara umat Islam diberikan kepada calon anggota DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD. Pilihlah orang yang memperjuangkan adat basandi syarak, syarak basandi. Kitabullah. Salah ceramah hamba kau. Salah ceramah hamba kau. Bekau kalau ada apa-apa, abillah Hindari ujaran kebencian. jangan sebarkan hoax, jangan ambil money politik, dan jangan sampai golput 17 April. Pesan Panwaslu dan Bawaslu. Kira-kira teban, tunda Panwaslu dengan Bawaslu dengan ceramah hamba Sampai kini ndak ada penghargaannya kamu. Ustadz minta, ndak menyambi saya lah. Kami Ban dan Pak mengucapkan terima kasih pada Ustaz Somad yang kemana-mana sudah mensosialisasikan. Kami mengecek tidak ada di dalam adik orang. Jangan ambil duitnya. Banyak kok Buya 2 juta. Ambil Ambek ambil pitinya, masukkan ke plastik tadi. Ambil pitihnya, masukkan ke plastik tadi. Ha, foto. Ha, jangan terima uangnya. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Yang ditolak. Orang itu kalau ditolak, ini uang. Kami enggak terima uang. Ini makin kare Kami enggak. Uh. Ustaz kok tahu? Ambo lah dapat. Ambo siasana lagi terima. Ambo ambil, ambo serahkan ke panti jompo ke anak yatim. Ha, menyasa ngasih kamu? Ambil duitnya, jangan coblos orang. Kalau yang ngasih bareh, ambil barehnya. Bagikan ke panti jompo anak yatim. Assalamualaikum, panti asuhan Muhammadiyah. Waalaikumsalam. Iko ada bareh. Bara, ada tiga guni. Eh, baik apa kini? Tidak, bareh-bareh dari posok. Habis pulang dari Siko, pergi ke Panti Asuhan. Assalamualaikum, Pak Ketua Panti. Ya, barang anak yatim Siko. Ada tiga, tiga orang. Sari barang makannya. Ayo, lima balik guni lah. Ah. Bapak ni lagi? Tak, saya tanya saya dulu. Habis kalau dua muda pek ambu hantar ke Siko. Hmm. Jadi awak lah tahu mapping lokasi lah, jaleh lah. Jangan diambil. Beko diambil rusak istikharah awak. Usul sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. nampak mukanya. Dia apa nampak? Lah tiga jam di rumah gambarnya tiga-tiga. Ustaz Somad, saya setiap solat selalu ingat Ustaz. Eh bahaya tu. Bila tak ingat yang buat? wahad Allahu Somad. Awak ingat Allah. Ingat caleg nak ba'ah. Pilpres, pilek, pilkada, iko memanglah makanan awak setiap lima tahun sekali. Betul? Jangan putus silaturahim gara-gara iko. Jangan berkelahi di grup WhatsApp sampai pacah HP. Memangnya kalau inyo naik duduk teganti HP wah Indah jo. Oleh sebab itu maka silaturahim tetap terjaga. Jangan sampai rusak. Setuju?